Baiklah, saya seperti yang dijanjikan, kita bakal kembali dalam Islam itu indah dan juga sudah tentunya Profesor Dr. Maya. Walau di mana beliau berada, akan bersama-sama dengan kita ke udara waktu ini. Dan di kesempatan mungkin dalam perjalanan, sebelum kita dapat bersama dengan beliau di Konti, secara langsung, mesti talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Kita lewat sikit hari ini. Dalam perjalanan pun sempat lagi kalau kita pesan-mesan, Prof, ya? Betul, syukur pada Allah. Silakan, Prof. Hari ini saya nak cakap tajuk tentang alasan dalam kehidupan. So, pertama sekali, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Fairuz dan semua para pendengar. Hari ini saya nak sebut tentang alasan. Saya rasa semua orang ada alasan. Saya pun sama. So, saya tak ada alasan kenapa sampai lambat hari ini. Sebenarnya alasan ini satu benda yang mencegah kita daripada mencapai apa-apa. Betul tak, Fairuz? Betul. Banyak orang dia nak sihat, dia nak bahagia, dia nak kaya, dia nak tenang. Tetapi tak dapat. So, bila orang kata kenapa awak tak dapat ni, oh pasal ni. So, sentiasa ada alasan. Dan alasan ni sebenarnya selalunya mungkin dia salah diri dia ataupun dia salah orang, tetapi ialah satu cara mekanisme yang defensif bagi ego dia. Hello, dengar ya? Ya, saya silakan, Prof. Okay. Tentang ego, ya. Pasal bila kita buat alasan, bererti kita nak justify kenapa kita tak dapat sesuatu. Itu dipanggil sifat ego. Saya. Sedangkan kalau kita tahu prinsip utama, saya menjawab. Saya. Mana orang yang berani mengambil 100% jawab. Satu. Saya sebut berapa kali bahawa ada sebuah. Hello. Okey, mungkin talian kita kurang baik untuk waktu ni. InsyaAllah kita bakal kembali selepas ni untuk bersama dengan beliau. Dan pastikan anda tak ketinggalan untuk Islam Itu Indah kat udara di IKIM FM, pilihan utama anda. Sesiapa sahaja boleh dijangkiti virus HIV, terutamanya mereka yang mengamalkan cara hidup berisiko. Namun, ini bukanlah berakhirnya satu kehidupan. Rawatan awal mampu memberikan kehidupan yang bermakna. Ingat, HIV boleh dicegah. Pernahkah anda atau pasangan anda terlibat dengan tingkah laku berisiko? Mungkinkah anda atau pasangan anda dijangkiti HIV tanpa disedari? Bertindaklah sekarang. Jalani ujian HIV. Percuma di semua klinik kerajaan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan mengadakan seminar sains dan nilai isu-isu kontemporari dan jalan penyelesaian pada 15 dan 16 November 2011 di Dewan Besar IKIM. Matlamat seminar untuk memahami kepentingan nilai dan etika dalam sains dan teknologi, membincangkan isu-isu nilai dan etika dalam 5 bidang sains dan teknologi iaitu neuroscience, teknologi nano, ICT, biologi dan perubatan dan alam sekitar serta merintis jalan penyelesaian kepada isu-isu nilai dan etika dalam 5 bidang tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi urusan seminar di talian 03-6204-6321 atau 322 atau 232 atau emailkan di program@ikim.gov.my atau layari laman web www.ikim.gov.my. Baiklah, kita akan kembali bersama di IKIM FM untuk waktu ini sampai dengan Prof. Silakan Prof untuk alasan kehidupan kita sempat kita ke udara mesti talian waktu ini. Silakan Prof. Okey, terima kasih. Minta maaf ada line sikit. Okey, jadi saya cakap tentang alasan dalam kehidupan. Alasan benda yang mencegah kita daripada mencapai sesuatu dan keputusan hidup kita setiap hari, kesihatan, kejayaan, kebahagiaan, kebaikan bergantung pada pilihan yang kita buat. Dan pemilih bersama untuk Hello. Oh, hello. Yeah, silakan. Hello. Yeah. Okay. Silakan. Jadi untuk saya nak ajar diri saya dan para pendengar untuk bertanyakan pada diri kita 6 soalan setiap kali kita membuat alasan. Okay. Yang pertama, bila kita ada alasan, contohnya kita nak berniaga. Mudah kata, oh tak boleh, ekonomi tak baik. Kalau kita nak berniaga, mesti ada modal banyak dulu, kenal orang ni, mesti dapat projek ni. Jadi kita punya alasan. Saya. Jadi caranya kita soal, adakah ini benar?
Maksudnya kita sentiasa bertanyakan setiap kepercayaan yang kita ada, tanya betul ke benda ni? Saya. Ha, bila kita kita kata betul, jadi betul lah dia. Ya. Bila kita kata tak betul, jadi tak betul. Ha, jadi tanya, adakah benar? Okay. Yang kedua, daripada mana datangnya fikiran macam ni? Kita dengar, pasal kita benarkan benda tu masuk dalam fikiran kita. Kita dengar berita, kita dengar orang cakap, kita tengok TV yang berita tak baik semua tu. Saya. Itu menyebabkan tak benar. Yang ketiga, apakah yang kita dapat dengan memberi alasan ni? Hanya kita akan mengelakkan risiko lah. Tak payahlah. Kalau tak buat, tak apa. Kalau tak jadi, tak malu kat orang. Jadi kita nak mengelakkan risiko. Okay? Yang keempat, bagaimanakah kehidupan kita kalau saya tak guna alasan ni? Kita akan bebas. Bila kita tak ada alasan, kita akan bebas. Kita akan, oh, saya buat apa kita hendak. Yang kelima, kita tanya, boleh tak saya cipta satu kaedah yang rasional untuk mengubah kepercayaan ini yang menyebabkan saya memberi alasan ini? Okay. Ha, jadi kita pun tengok apakah kaedahnya. So kaedahnya mungkin kita tingkatkan ilmu kita, kita buat perancangan yang betul, kita buat strategi yang betul, networking yang betul, ya. Dan seterusnya, kita akan tanya, bolehkah saya dapat kerjasama daripada dunia ini dan Allah Subhanahu Wa Taala jika saya nak buat apa yang saya nak buat ni? Yakin boleh, ya. Yang ke last kali ialah, boleh tak saya berterusan buat kehidupan yang tanpa alasan? So saya ada empat prinsip lagi yang kita patut gunakan untuk menghilangkan alasan dalam kehidupan kita, di mana kita akan rasa tenang dan merasakan hidup seolah-olah macam kita dalam satu sungai yang ada boat yang bawa kita ke mana saja nak pergi. Dia panggil living in the flow, ya. Jadi empat prinsip ni ialah yang saya sebut kali. Di mana kalau kita memperbetulkan dunia dalaman kita, memperbetulkan tindakan kita, insya-Allah dunia luaran dan tindak balas yang kita dapat daripada orang akan bertambah baik. Prinsip yang pertama ialah menghormati semua kehidupan di dunia ini. Tak kira kehidupan haiwan ataupun manusia lain. Maknanya bila kita hormat dengan semua orang, tak kira pangkat, tak kira keluarga kita ke bukan keluarga kita, asalkan nama insan, asalkan nama manusia, asalkan makhluk Allah, kita akan hormat. Maka perhatikan, kalau kita seorang driver, kita pemandu atas jalan, kita hormat pada orang, kita tenang kan? Betul. Orang nak lalu kita kasi, kita lembutlah, kita tak pentingkan diri sendiri, itu hormat. Yang kedua ialah kita jujur dan ikhlas di mana kita baik dengan orang atau buat sesuatu bukan kerana orang tu atau mengharapkan balasan daripada orang. Tetapi mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa yang paling besar yang menggenggam dunia dan seluruh isinya. Ya, betul. Yang ketiga ialah sentiasa lemah lembut. Kita perhatikan, kalau kita jumpa orang tu, yang kita paling ingat tentang dia apa? Adakah baju lawa dia ataupun kelembutan dia? Mesti kelembutan. Pasal kelembutan timbul daripada nilai, nilai roh. Ya, orang akan lembut sebabkan rohnya lembut. Kalau orang pakai baju lawa, bag branded itu fizikal. Benda fizikal, benda paling rendah yang bukan pandangan Allah langsung. Tetapi nilai jiwa, hati, kalbu kita itu yang Allah melihat. Sebab itu kita suka orang, kita kata orang tu baik hati kerana kita suka dia. Kita jarang suka orang kena dia lawa atau beli barang mahal kereta besar, jarang. Pasal hati akan suka pada hati yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sentiasa niat setiap hari, bagaimanakah saya memberi perkhidmatan kepada orang lain, bagaimana saya memanfaatkan diri saya. So kalau kita ada empat ini, contohnya kita ada alasan, kita buat sesuatu kerana takut orang kata. Tapi so kita apply empat prinsip ni, contohnya kita kata, oh nak buat ni, nanti orang kata apa pula, nanti keluarga kata apa, nanti malu kat orang. Kita pun go first principle, oh saya menghormati semua makhluk Allah. Kalau saya menghormati orang, orang akan menghormati saya. InsyaAllah orang tidak akan mengata apa-apa dan saya yakin dan apa yang saya buat, kalau saya buat baik, dapat baik. Kemudian bila kita pula lemah lembut, bila kita pula ikhlas, bila kita menolong orang, kita tidak akan ada alasan ni. Sebab kalau kita buat benda ni, kita faktor manusia tak ada lagi. Hanya faktor Allah. Dan bila kita dalam keadaan di mana
hanya Allah yang satu, Allah yang segala-galanya, apa kita buat kerana Allah, maka datang satu status, dipanggil status kenangan yang sangat-sangat di dalam sanubari kita, di mana masa tu tak penting lagi pandai Malaysia. Di mana saya dah sebut kita ada tiga jenis makanan, makanan fizikal, makanan emosi, makanan rohani. Makanan emosi ialah penghargaan dan terima kasih orang sebut manusia. Tetapi kita nak ke sama peringkat di mana kita duduk, kita punya makanan rohani yang sangat tinggi, di mana kita punya hubungan dengan Allah sangat kuat. Di mana bila Allah bersama kita, bila Allah bersama kita, maka kita tak perlukan manusia lagi. Jadi ini keadaan di mana apabila seseorang itu Allah sayang dia, Allah akan mencampakkan kasih sayang orang lain kepada dia. Jadi bila kita penuh makanan rohani, makanan emosi, otomatik kita dapat. Dan bila kita dapat dah penuh makanan emosi, tak adalah lagi orang yang cuba isap rokok, minum arak, makan banyak, cuba pakai over-over, cuba pakai fashion berlebihan, cuba menonjolkan diri, itu tak bertimbul lagi. Kalau kita sampai situasi di mana kita dah tak perlukan manusia lagi, hanya Allah yang paling, itulah kenikmatan yang paling tinggi yang manusia tak akan dapat, insyaAllah. Saya. Dan Prof, kalau seperti mana yang Prof gariskan sebenarnya tadi, antara kita, bagaimana kadang-kadang kita beralasan ataupun kalau nak menjayakan sesuatu, alasan itu kadang-kadang menjadi satu halangan. Tapi kadang-kadang bukankah bila kita membina alasan itu, kita sempat berfikir sama ada kita mengambil langkah yang betul ataupun bagaimana, Prof? Tepat. Sebab itu saya kata, bila kita nak mengatasi alasan ni, kita mesti keadaan situasi di mana kita akan tanya pada diri kita, kenapa saya fikir macam ni. Dan kebanyakan orang yang beri alasan ialah dipanggil tabiat berfikir, yang menjadi tabiat, cara berfikir kita jadi tabiat. Kalau orang kata boleh tak buat ni, tak boleh, susah lah. Itu dah jadi tabiat. Jadi bila kita perasan kita buat sesuatu dengan tabiat negatif, apa kita akan buat? Kita akan cuba mencari satu jalan, oh saya nak ubahlah cara saya berfikir, nak ubahlah cara saya melihat dunia. Dan kita hanya boleh mengubah kehidupan, macam saya dah sebut banyak kali, kalau mengubah pola pemikiran. Jadi kita tahu bahawa kita ada minda, kita ada roh, dan kita ada fizikal. Oleh itu, untuk kita betulkan minda kita, betulkan roh kita. Bila minda kita betul, fizikal akan betul. Jadi kita akan berhenti rehat seketika untuk memberi laluan untuk Prof. Selepas selepas ni dalam Islam Itu Indah. Kembali selepas selepas ni untuk pendengar, terus setia bersama kami walau di mana sahaja anda berada. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk anda masih lagi terus setia bersama kami, Islam Itu Indah ke udara melalui IKIM FM waktu ini. So tentunya penampilan hasil daripada Profesor Dr. Muhaya bercakap ataupun diskusi kita tentang alasan dalam kehidupan, dan juga berdasarkan topik itulah ke apa yang kita dapat lihat sekarang, ada alasan sebenarnya untuk kita tidak ke udara melalui Islam Itu Indah. Prof telah menjadikan halangan itu sebagai orang kata
bukan penghalang eh bukan, untuk batu kita loncatan, bukan batu penghalang. Okay, betul. Untuk kita terus ke udara temankan yeah. Anda Muslim Islam Itu Indah dan kembali ke udara secara langsung di Konti yeah. Dan mungkin untuk mereka yang ingin berinteraksi mesti talian 0362051500 dialu-alukan untuk kemusykilan berdasarkan kepakaran profesor sendiri maupun diskusi kita tentang alasan dalam kehidupan. InsyaAllah mungkin dapat kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama pada pagi ini dalam Islam Itu Indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ida daripada Cik Anam. Teruskan Ida. Saya nak tanya tentang pasal buat laser mata ni. Okey. Okey. Dalam papers pun kadang-kadang ada advertise. Punya charges pun tak mahal. Yeah. Jadi macam mana kita nak pastikan yang tempat yang buat tu dia bertaul, kata orang berlesen bertaul ya. Yeah. Dan, dan setakat ni kalau buat dekat tempat doktor dalam lebih kurang berapa ya untuk saya rabun jauh dan rabun dekat. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk orang kata. Okey, yang pertama semua tempat lesik selalunya dia buat oleh pakar mata dan mereka memang bertauliah. Dan bila kita ada dua jenis ya, satu yang pakai pisau, tak pakai pisau. Selalunya yang murah tu yang pakai pisau lah. Kerana kalau teknik yang terbaru tak pakai pisau ni, kanta lekat untuk kita applykan mata untuk satu mata saja harga RM1,000. So dua mata kanta lekat guna untuk deliver laser pun dah RM2,000 sebab tu mahal. So bila kita buat blade tak ada benda tu. So agak murah. Tapi nasihat saya lah, kalau saya lah diri saya, saya tak mau benda yang murah untuk mata. Kita nak paling mahal. Berharga. Ya, yeah, dan selalunya kalau benda murah tu ada shortcut lah. Ya, yeah, teknologi yeah. Mungkin tak lama. Dan di Prince Court Medical Center, harganya bagi orang yang ada masalah jauh saja, orang muda dah 20-an, 30-an tu, RM6,990. Tetapi kalau untuk rabun jauh dan dekat lebah, umur dah 38 ke atas untuk itu, RM7,990. Dan berita baik, saya baru dapat beritahu bahawa bagi mereka yang ada kad kredit Maybank, ada 36 bulan interest free. Tak ada interest, 36 bulan bayar. So, saya kata alangkah murahnya kalau orang remaja, orang muda sekarang, bila buat lesik tak payah pakai cermata selama-lamanya, orang pakai kanta lekat pun 100 lebih. So, bayangkan kalau 7,000 bagi 36 tak sampai 200 sebulan. Saya rasa, dan saya sangat bersyukur sangat pasal masa buat lesik ni pun, ini yang saya mintakan supaya saya kalau boleh biar semua orang mampu dapat buat lesik ni. Dan juga Citibank, saya rasa ada 12 bulan saja. Ya. Saya alhamdulillah banyak manfaatnya kiranya untuk melakukan kebaikan nak pakai mata ni satu yang bernilai dan keputusan yang betul harus diambil dengan sewajarnya. Kembali untuk sahabat tanya. Assalamualaikum. 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 Teruskan. Ikim ke? Ya, Ikim. Boleh dengar melalui telefon ya, jangan dengar radio. Okey, silakan. Ya, teruskan soalan. Boleh tutup radio dulu ya. Terima kasih. Sebentar. Okey, silakan. Okey. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan, Puan. Okey. Saya Sharifah. Saya teruskan. Nak tanyalah, Kato. Macam mana kita nak maintain untuk tidak sentiasa memberi alasan? Sentiasa positif dan kadang-kadang kita ada bisikan-bisikan yang membuatkan kita supaya berfikiran negatif, kan? Boleh saya jawab? Soalan ni memang saya pun sama dulu. Memang kita macam tu. Kita nak maintain. Banyak orang tanya, Prof, macam nak motivasi diri saya? Jawapan saya ialah bukan tingkatkan motivasi, tapi tingkatkan kemahuan. Bila kita mahu sesuatu, motivasi akan tinggi. Tetapi kenapa kita tak mahu? Pasal kita tak tahu. Pasal apa kita tak tahu? Tak ada ilmu. Jadi kalau kita tingkatkan kemahuan yang kuat untuk mendapat husnul khatimah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat kasih sayang manusia sebab kasih sayang Allah. Pasal Allah berfirman, siapa yang disayang, Allah akan beritahu malaikat, so campakkan kasih sayang kepada orang yang disayang. Jadi orang, kalau kita ni banyak orang sayang, insyaAllah Allah sayang. Tapi kalau banyak orang tak suka kita, takut ni. Maknanya Allah tak suka kita. Itu petang dekat dunia dah nampak kita masuk syurga ke neraka. Jadi kalau kita punya tujuan hidup ada, kita ada ketujuan kita. Apa tujuan kita? Apa kehendak kita? Lepas ada tujuan, kita mesti ada kita punya kenapa kita hendak benda tu. Pasal apa nak husnul khatimah? Pasal kita
nak lihat wajah Allah di akhirat nanti, dapat sakratul maut yang mudah, masuk kubur dengan baik, pada mahsyar lindungan arsy, dapat timbangan belah tangan kanan, titian sirat macam kilat tanpa hisap. Cuba kita letakkan goal. Kalau boleh saya cadangkan semua orang tulis 5 peringkat ni. Titian sirat tanpa hisap, buku timbangan belah tangan, buat goal. Kita ada top 10 goals ni, top 5 goals. Sakratul maut mudah, masuk kubur taman syurga, bangkit pada mahsyar bawa lindungan arasy, buku timbangan tangan kanan, masuk titian sirat tanpa hisap syurga. Tulis 5. Anak kita semua tulis. Inilah tujuan asal, pasal bila masuk syurga dapat wajah Allah. Nikmat paling tinggi. Dan bila kita niat nak lihat wajah Allah dalam di akhirat, kita mesti mula melihat wajah Allah di mana-mana di dunia sekarang. Macam mana lihat wajah Allah? Dia panggil makrifatullah yang tinggi, ialah bila orang tu makrifatullah yang tinggi, dunia dah tak ada. Dia datang situasi di mana semuanya ialah itu, dia tak ada judgement apa yang berlaku. Pada dia semua yang berlaku Allah beri. Dan bila nampak wajah Allah di mana-mana ni, tengok orang nampak wajah Allah, tengok elok tak elok, semua kuasa Allah. Dan dia tengok diri pun Allah yang beri. Maka kesombongan tak ada, kemahuan yang nak melebih pada orang, nak over pada orang. Dia yang terbaik, anak saya pandai sekali, rumah saya besar sekali, kereta saya besar sekali. Semua tu akan hilang. Di mana kita akan sampai satu peringkat di mana, macam saya kata tadi, menghormati makhluk Allah yang lain. Sampai peringkat apa yang kita hendak untuk diri kita, kita lebih nak orang dapat lagi lebih pada kita. Contohnya kalau kita berniaga, kita jual beli. Sebab tu Nabi suka orang mudah jual beli, jangan melampau nak ambil untung banyak. Dan kita sebagai pembeli pun jangan sibuk nak tawar banyak sangat. Maka kalau kita sampai situasi di mana kita lebih suka orang dapat nikmat lebih pada kita, masya Allah, masa tu orang berebut-rebut memberi, tak ada orang akan menganiayai sesiapa. Jadi puan, kalau kita nak kuat motivasi, kuatkan kemahuan, motivasi akan datang dengan sendiri. Saya selalu kita kena apa yang persepsi yang kita lihat secara lumrahnya, orang tu perlu tingkatkan motivasi, tapi hari ni kena tingkatkan kemahuan. Automatik motivasi akan ikut. Betul. Because bila kita macam kita lah, kita nak belajar, kenapa kita nak budak belajar rajin? Motivasi. Pasal ada target 10A. Tapi kalau kita sebagai ibu kata, alah awak ni tak pandai, 1A pun belum tentu. Anak-anak terus tak ada keyakinan, dia tak sure, tak dapat punya gambaran, tak ada, maka takkan belajar budak tu. Terima kasih Prof. Kembali untuk bersama pendengar kita waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Suryani dari Syaklam. Teruskan Suryani. Okey, saya nak tanya, macam saya sekarang dah umur 33 tahun. Saya belum berumah tangga lah, sebab saya ada masalah kesihatan. Jadi masa yang sama pun saya tak pergi ke rumah tangga sekarang ni, sebab saya dah yakin pada cinta Allah pada diri saya. Sebab saya dapat bantuan. Saya dah dapat bantuan daripada Allah. Sebab saya sekarang ni tak ada bekerja akibat penyakit. Jadi penyakit saya ni menyebabkan saya mendapat pencen sok-sok bagi. Pencen ilat. Boleh tanya sakit apa Suryani ni? Pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak. Apa nama pertumbuhan tu? Benjuma. Apa nama? Meningioma. Tak tahu nama. Okey. Oh, saya tak tahu lah doktor. Tapi memang menyebabkan pertumbuhan otak, saya dah buat pembedahan. Mata nampak tak? Mata okey nampak? Mata saya urat saraf, tak apa-apa selesa. Tapi nampak tak? Boleh baca buku? Nampak. Boleh. Okey. Sama-sama sama pun sekarang saya dah dapat apa pensyen untuk sebagilah pensyen ilat sepanjang hayat. Jadi kesan daripada situ pun dah buatkan saya rasa cinta kepada Allah tu melebihi dari segala-galanya. So, saya tak kahwin lah sekarang ni 33 tahun, sebab saya rasa Allah bagi ujian penyakit, tapi Allah dah bagi rezeki sepanjang hayat, sebulan saya dapat 1,000. Masya Allah, tak buat apa-apa. Ni ada pensyen, apalagi pensyen kubur. Sudah ni ada niat nak kahwin tak? Saya tak ada, sebab tak saya ada rasa Allah lah segala-galanya. Saya yakin Allah yang betul sahazah. Okay. Saya pun fikir kalau saya ambil tindakan macam ni macam mana. Okey, tahniah Suryani, tolong doakan untuk saya. InsyaAllah Suryani seorang wali Allah, insyaAllah. Terima kasih. Masya Allah. Saya rasa ini orang yang sampai peringkat tinggi ya, di mana dia hanya bahagia dengan Allah. Dan pernah saya dengar bila saya pergi ceramah dan usrah tu, dia kata kadang-kadang wali Allah ni Allah buatkan dia tak kahwin supaya dia dapat berbakti. So cadangkan Suryani, kalau Suryani tak kahwin, dah niat tak nak kahwin, cuba gunakan kesihatan yang ada. Walaupun kita berintima mata nampak lagi, fikiran ada lagi, kadang boleh belajar lagi, belajar sesuatu ilmu dan ajarkan orang, dia jadi manfaat. Dan masa terluang dapat boleh ibadah dengan banyak, dan doakan kami semua yang banyak dosa ni, insyaAllah Allah mengampunkan rahmat, memberikan rahmat di dunia. InsyaAllah. Dan kembali untuk bersama pendengar kita yang berikutnya, 0362051500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.
Saya Cikgu Saimi di Perbahau. Oh, Cikgu, silakan Cikgu. Saya nak berkongsian tentang saya dengan student saya lah kan. Alhamdulillah agama yang telah berjaya. Merupakan telah antara hubungan hati dengan hati lah sesama manusia kan. Betul. Saya Prof kan, saya anak-anak murid saya yang hampir 15 tahun mencari semula saya, rupanya dia nak doa daripada saya. Dia kata dia nak pergi ke Jepun, dia kata kenapa jauh-jauh dia cari cikgu, cikgu tak ada nak cikgu punya doa, dia kata. Saya terharu lah Prof kan, kan. Sehingga sekarang Prof kan, saya bila saya kata dengan cikgu tak nak apa-apa satu sen pun, cikgu nak minta kamu doa untuk cikgu saja. Dan insyaAllah kata di akhirat besok cikgu akan kutip setiap saham-saham cikgu pada kamu semua. Berapa ramai student saya di seluruh Malaysia ni, saya tak cari. Allah. Saya sampai sang alhamdulillah ganjarannya ialah alhamdulillah anak-anak kata kan. Anak-anak tak tinggalkan solat, tetap di dunia ni saya kata. Syukur. Kena apa yang Allah Taala bagi saya di akhirat. Ya saya dan anak-anak bertemu dengan Allah Taala. Itu yang terkemuncak kehidupan kita di syurga. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Tahniah cikgu. Memang saya kata cikgu ni ladang pahala ya. Betul. Dan untuk pengetahuan saya masa sekolah Tun Fatimah dulu, ayah saya arwahnya tentukan tiap-tiap cuti sekolah pergi jumpa guru saya. Guru besar cikgu Zahra Ali, pasal ayah saya kata dulu cikgu tu bila saya nak berperiksa nak masuk Tun Fatimah, dia beri tuition ekstra tanpa minta duit pun. Jadi saya masuk universiti dari sekolah sampai masuk universiti ambil doktor pun suruh lagi jumpa guru besar pasal kenang budi. Inilah yang kita nak ibu bapa mengajar anak kita dalam sifat mengenang budi dan memberi balik apa yang kita terima. Saya tertarik apa yang Prof sentuh tentang career yang menjadikan kita ladang pahala. Ya, Masya Allah. Cikgu tak utamanya sekali. Dan insya Allah kita bersama dengan pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum. Hello, silakan. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan, teruskan. Hello. Ya, teruskan. Silakan. Saya Dr. Mahaya. Assalamualaikum. Hello. Hello, silakan. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, silakan. Siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Hello, siapa di talian? Teruskan soalan. Saya ingin, saya Azian. Teruskan ya, soalan. Silakan. Saya ingin tanya, ni ada, saya nak tanya pasal ada seorang Tuan Allah tu, dia, waktu dia bekerja dulu, waktu dia bekerja pejabat awam lah. Jadi dia, waktu pejabat awam, dia orang ajak pergi masjid, dia kata, dia takut kata libatkan politik lah, apa dia tak nak lah, pasal takut pejabat awam ni, itu kes lah. Jadi dia tunggu nanti dia pencen, bila dia pencen, hari pertama dia pencen tu, Tuan tarik satu nikmat rezeki pada dia. Itu hilang pendengaran. Jadi dia tak boleh nak nak itu dah, betul? Dia tak boleh nak, mata dia pun dah kabur ada seorang ni yang apa. Jadi macam mana tu, minta penjelasan. Saya terima kasih. Minta maaf, saya ni bukan ustazah, tak boleh nak hukum orang. Tetapi kita belajar daripada kes macam ni bahawa kita jangan kata, jangan tak tangguhkan kita nak pergi ke masjid ke apa kerana takut politik. Bila fikir macam tu, sedang fikir apa orang kata alasan lah tu, tak nak pergi masjid pasal apa, nanti orang kata saya masuk politik parti ni habis. Habis, harus takut nak uzubillah. Kita ni kalau buat apa-apa kerana orang, Allah takutnya. Dan tentang dia tak mendengar dan tu semua nikmat Allah kesihatan kita, wallahualam. Saya terima kasih Prof. Kembali untuk bersama pendengar kita. Assalamualaikum. Salam. Ya, teruskan. Ya, Prof. Maya. Ya, teruskan. Ya, saya Radua. Ya, Radua, terus. Saya nak tanyalah. Nak tanya pendapat Prof ni, anak saudara saya yang sulung sekarang ni baru je mula buat houseman di hospital, serasa-serasa hospital lah. Masalahnya dia tiap-tiap hari telefon kat mak dia ni, nak quit tak tahan. Jadi sebabnya penat kerja. Macam mana nak bantu dia ni? Dia penat bekerja ataupun layanan kasar? Dia itulah, penat tu ya juga, dan layanan pun sama. Dia kata tak macam terima kasih lah, tak adil lah, tak tahulah. Tapi tiap hari cakap nak quit. Okey, saya jawab insyaAllah. Berapa lama dah? Baru setahun? Berapa lama? Belum, baru je sebulan. Okey, saya jawab insyaAllah. Terima kasih. Silakan Prof. Sebenarnya houseman ni tak habis-habis kan, setiap kali. Dan anak saya sekarang tengah houseman seorang, dan seorang dah berhenti pun daripada doktor. Pasal dia tak nak buat houseman, dia motivasi macam saya pula. Itu saya terimalah, terpaksa cubaan masing-masing.
tentang houseman dan sebagainya memang kita dapat dinafikan. Bila jadi houseman ni, kerja kita memang teruk. Saya dulu pun dengan mengandungnya berapa kali masuk work permit, contract macam-macam. Tetapi again, saya kata untuk motivasikan diri, kalau mereka ada kemahuan yang kuat, mereka nampak jalan di hujung sana. Di mana saya pernah sebut dalam rancangan Sejenis Matamu tu, PB3, di mana saya kata kalaulah doktor ni nampak menjadi doktor ni kita menyampaikan hajat orang. Dan setiap kali, cuba puan beritahu dia, setiap kali kita pergi ziarah pesakit, kita pergi check patient tu, jangan niat sebagai tanggungjawab. Tanggungjawab dunia saja, ladang pahala. Kita tengok pesakit, payah saya pesan hari tu, Muhaya tengok pesakit, niat ziarah. Bila kita ziarah seorang pesakit, dapat 70,000 malaikat mendoakan kita. Kemudian kita beri ubat pula, kita kata, makcik insyaAllah dengan ilmu Allah beri pada saya, makan ubat makcik baik. Lepas tu makcik doakan saya, ya makcik. Setiap orang kita jumpa, kalau orang baik suruh doa, kau alih minta ilmu dia. So motivasi untuk houseman dan sebagainya, kuatkan kemahuan nak jadi doktor mukmin dan mukminah, yang jadikan tugas doktor ni sebagai pintu syurga kita. Pasal banyak pintu syurga kan. Kita mungkin doktor menolong menyelesaikan masalah orang, insyaAllah Allah menyelesaikan masalah kita. Dan bagi layaran kasar orang dan sebagainya, macam ni lah. Kalau kita ni seorang yang ego, kita rasa kita besar, kenapa orang kasar dengan kita? Tapi kalau kita tengok orang-orang yang pangkat bawah tu, kena marah macam mana pun dia macam. Tapi bila kita pangkat besar, kena marah sikit, nak sensitif, pasal kita rasa kita hebat. Jadi kurangkanlah rasa hebat diri. Cuba banyak rasa rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati dan tawaduk. Dan kalau kena marah pun tak apa, senyum aja. Dan saya nak menyeru kepada semua medical officer dan pakar-pakar, janganlah jadi sombong. Kita tak tahu ya, masa kita buat orang dekat hospital kasar tu, tiba-tiba anak kita, keselamatan anak kita, tiba-tiba tangan luka ke, tiba-tiba orang gajah pembantu rumah lari ke, tiba-tiba orang rompak ke. Kadang-kadang kita tengok benda pelik-pelik berlaku, musibah pada orang ni. Kalau saya lah jadi musibah, saya fikir MC salah saya, ambil tanggungjawab, tak ada alasan. Jadi kalau boleh kita ciptakan dunia dalam yang baik, insyaAllah dunia luar akan baik. Jadi pada houseman, tolong humble, tolong belajar, bila orang marah tu, persepsi kita bukan orang marah tapi orang menegur untuk kebaikan kita. Saya banyak manfaat kalau kita mengambil, mengelakkan alasan, betul, tanggungjawab kat atas individu. Maksudnya betul, segala yang mula daripada diri kita. Betul Farah, bayangkan kalau saya berhenti tahun 85 masa saya mengandung dulu, macam mana, di mana saya sekarang? Saya habis houseman 86, sekarang dah 25 tahun saya di sini. Bayangkan kalau 86, 25 tahun dulu saya kata saya nak berhenti, di mana saya sekarang? Jadi pada houseman, semua siapa yang berhenti, fikirkan di mana anda 15 tahun. Sebab tu kita tengok, bayangkan masa depan, then only kita tahu. Nampakkan, begin with the end in mind. Ujung nampak, baru kita work backward. Terima kasih, Prof. Dan ada lagi tip saya, Islam itu indah, dapat kita lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan siapa ya? Cakap dengan Prof. Silakan, Prof. Teruskan. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nohor daripada Jementah, Segaman. Ya, Tuan Haji. Sila. Saya nak bertanya dengan berkenaan dengan mata anak saya lah. Boleh, teruskan. Dia mata dia macam kerap, apa, tumbuh macam tembel tu lah. Oh, tembel. Berapa kali dah? Acap kali tu saja, eh? Saya ingat dah banyak-banyak kali. Dapat lah melihat dengan baik? Melihat dengan baik? Dia tadi okey, baik. Umur dia berapa, Tuan Haji? Sekarang umur dia 9 tahun. Okey, 8 tahun. Okey, saya jawab, eh? Terima kasih. Okey, ini dia panggil kelezion. Kelezion ialah keadaan di mana ketumbik berlaku, di mana kelenjar untuk keluarkan minyak tersumbat. Sering berlaku pada anak-anak sebab kelenjar minyak dia aktif. Bila tersumbat, dia akan ketumbik dan kita perlukan antibiotik. Kita tuam dengan sudu yang atau kain tuam panas, dia akan hilang. Tetapi selalunya pasal bila jadi kita lambat rawat, dia akan ketumbik, terpaksa buat operasi keluarkan minyak yang tersumbat tu. Tetapi ini bukan penyakit mata, ini penyakit kulit mata. So nak tukar perspektif pada ibu bapa, kadang jumpa, Prof, kenapa asyik kena je? Saya tanya, kenapa tak tanya kenapa anak awak sihat, kenapa jantung sihat, kenapa buah pinggang sihat, tak tanya. Kenapa bila kena sikit kita nak susah hati? Bersyukur dapat melihat dengan baik, ini penyakit kulit mata saja. Tentukan ada antibiotik kat rumah. Bila mula kena ketumbik je, taruh antibiotik yang macam ubat gigi tu, ambil sudu camca yang besi, rendam dalam air suam, kemudian tuam atas tempat tu. InsyaAllah yang tersumbat tu akan lepas. Fokus pada solusi, bukan masalah. Terima kasih, Prof. Dan kembali untuk bersama peningkat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fairuz. Ya, silakan. Barakah ya, Prof, atas semua ilmu. Terima kasih. Okey, ini situasi anak buah saya, lelaki tunggal. Dia duduk di asrama. Masalahnya?
Masalah dia, dia membesar di dalam dua suasana. Okey. Si ibu seorang yang alhamdulillah lah bab-bab amal ibadah dia buat yang sunat-sunat, mengaji semua. Tapi ayah tu dia buat yang wajib saja. Jadi bila anak ni balik cuti, dia banyak tu yang tengok TV, komputer game tu. Jadi bagaimana nak menolong adik saya ni untuk bantu anak dia? Okey, asrama umur berapa? 12, 13? 14 tahun, next year PNR. Okey, insyaAllah saya jawab. Faham. Okey, pertama tahniah, alhamdulillah adik saudara sadari memang mak ayah semua solat lima waktu. InsyaAllah berkat, ya. Dan memanglah remaja umur 14 tahun ni siapa pun bukan senang. Ya, tetapi saya perhatikan remaja ni kenapa dia main video game itu dia panggil passive game, pasal manusia tak suka berfikir. Bila kita on TV, kenapa kita orang suka tengok TV? Sebenarnya orang passive, orang tak suka nak berfikir. Dia tengok TV secara default, on apa yang kat TV tu, itulah keluar tu dia tengok. Sedangkan kalau saya tengok TV, saya tak tengok macam tu. Saya akan rekod apa saya nak tengok dan saya pilih waktu saya nak tengok. Itu kita mengawal TV, bukan TV mengawal kita. Jadi kanak-kanak yang dididik tanpa ada wawasan kehidupan, berapa orang daripada kita remaja kita tulis matlamat dia? Berapa orang kita tulis dia punya skrip kehidupan dia? Berapa orang daripada kita adakan channel setiap hari anak tu akan tulis apakah aktiviti abang buat hari ni? Tulis yang produktif dan tak produktif, belah kiri dan belah kanan. Belah kiri ke arah cita-cita matlamat, belah kanan tidak ke arah cita-cita. Kemudian dia ada audit. So kalau kita sebagai ibu bapa, kita ada target, kita ada timetable, kita ada perancangan, maka anak-anak itu akan, oh, saya main Facebook, tengok, buat mengarut ni, tak dapat apa pun. Ha, so cakap dengan dia, okay, bayangkan 5 tahun akan datang, kawan abang ada-ada matlamat, abang tak ada matlamat. Lepas 19 tahun, abang kena kerja kilang, dia ni dah jadi businessman. Siapa menyesal masa tu? Cuba saya nak buat sekali seminar, kita panggil semua orang, orang yang dia rasa dia menyesal dalam hidup dia. Kita panggil orang ni suruh beri seminar. Bukan seminar motivasi, seminar sharing bagaimana saya membuat pilihan yang silap masa remaja sejadi macam ni. Berapa orang daripada kita ayah ibu yang mungkin kita rasa tak bahagia dengan kehidupan kita sekarang, kita tak cakap pada anak kita, tolong jangan jadi macam ayah. Ayah dulu isap rokok, ayah dulu ponteng kelas, ayah dulu lawan mak, ayah dulu tak jaga solat, ayah jadi macam ni. Awak ikut panggil ayah dulu, awak jadi macam ayah. Nak macam ayah macam ni? Nak ni tak duit tak ada, ni duit tak ada. Cuba orang yang tak berjaya, tapi ibu bapa sekarang jangan nak mengaku silap dia. Dia duk rasa dia betul, bajet bagus. Duk salah anak, duk salah anak. Ibu bapa mesti harus masuk dalam diri, duduk dari dalam. Eh, saya dulu jadi macam ni pasal apa? Cuba audit diri kita. Okay, mak silap ni macam ni. Sekarang, please don't make my mistake. I want you to be like this. Kawan mak dia buat macam ni, dia jadi macam ni. Cuba kenalkan pada kawan kita yang berjaya. Tengok pada idola, mana-manalah role model Nabi Muhammad SAW lagi bagus. Baca buku sirah, baca bersama-sama dengan anak-anak. Anak-anak remaja ni, dia suka waktu dengan kita. Cuba buat aktiviti bersama. Bila anak kita pergi pada video game, nah, dah confirm dia kurang perhatian pada kita. Dia tak ada seronok kita. Maka tu timbul keseronokan tu, kita pergi seronok tengok anak kita. Kalau tengok anak kita rimas, Allah budak ni, kita pandang negatif, memang energi dia akan turun. Dia tak akan buat benda yang baik. So buatkan skrip kehidupan, matlamat hidup, insyaAllah. Saya itu pandang sebagai ibu bapa, ya, dan jadual, ya. Ya, saya kembali untuk bersama dengan anda. Islam itu indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Siti Zana. Ya, teruskan. Saya Zana. Ya. Kini saya nak tanya. Ya. Masalahnya sekarang di keliling saya, misal kita keluarga, tempat kerja, diran, sentiasa macam minta bantuan pada saya. Maksudnya ada je lah aktiviti yang adakan dengan saya. Misal kata saya ni jenis yang tak berani kata tidak tau. Okey. Jadi kadang-kadang tempat kerja, keluarga, jiran apa semua mengambil kesempatan macam tu. Jadi soalannya macam mana saya nak kuatkan diri saya supaya saya boleh kontrol diri saya, supaya saya tak adalah terkena di orang-orang yang di sekeliling saya ni. Okey, terima kasih. Bagus. Satu soalan yang sangat bagus. Suara Zana pun macam orang lembut, ya. Kadang betul lah, kadang masyarakat kita ni kalau orang tu dah baik, dia orang betul-betul sampai terlantar orang tu. Sebab itu kadang kita pun sebagai manusia ni, betul saya kata, kalau kita ada empat sifat tu kan, yang keempat apa dia? Sentiasa memberi khidmat. Tetapi banyak orang kita sentiasa nak mendapatkan khidmat. Ya, saya. Jadi macam mana Zana nak betulkan? Okey, yang pertama, untuk mengata tidak tu sebenarnya perkataan no atau tidak tu satu ayat dah. Dah lengkap. Lengkap.
Contohnya kalau orang kata jom pergi sini tolong buat, kita masa tu kita pergi fi aulawiyat, priority. Kita buat ni satu, kita tanya, kita buat ni kenapa? Kita tolong dia pasal redha Allah ke takut orang kata kita malas? Bila kita buat sesuatu tu kerana takut orang kata kita ni, takut orang kata nanti apa kata orang pula kau tak pergi, orang dah buat orang kahwin. Bila kita macam tu, macam saya sekarang, macam-macam aktiviti banyak, orang dijemput ni, orang dijemput ni, tapi masa tu saya tak fikir apa orang kata, saya fikir apa Allah kata, dan Allah tahu hati kita. So bila kita bebas ada penghargaan manusia, kita akan buat keputusan berdasarkan apakah weightage di akhirat yang besar lagi. So katakanlah kita ada anak kat rumah balik cuti, kemudian kita perlukan tengok homework dia, tapi orang ajak pergi sana, ajak pergi marhaban ke mana-mana, join group. Kita jangan suka nak ada dalam kumpulan. Manusia yang tak yakin pada diri, mesti ada geng, mesti kumpulan, jalan mesti dua orang, seorang tak boleh. Ini orang tak yakin pada diri sendiri. Kita mesti buat keputusan, mesti betulkan diri kita dulu, keluarga kita dulu, kesihatan kita dulu. Contohnya kita mesti jaga kesihatan kita, boleh lagi jaga orang. So kalau kita boleh kata no, asyik nak tolong orang, tolong sampai kita dah tak ada masa untuk diri sendiri. Dan banyak para isteri dan ibu-ibu yang dia tak boleh kesihatan dia, sibuk jaga anak-anak, last kali dia sakit tak ada orang boleh pun kat dia. Sebab itu kita jaga diri kita, dan dengan sendiri kita akan mendapat satu jalan hidup yang bila kita redha Allah, dan bila Allah akan berhidayah kepada kita untuk buat pilihan yang baik. Sebab tu orang yang banyak banyak buat apa Allah suruh, maka bila Allah sayang dia, maka Allah, dia melihat macam mana Allah lihat, dia buat macam mana Allah buat. Dengan sendiri anggotanya dijaga. So cuba kita sampai ke tahap tu, insyaAllah. Terima kasih atas nasihat ni sampai oleh Prof, terutama sekali untuk ibu-ibu. Saya tersentuh bila Prof cakap kalau ibu-ibu ni selalunya sibuk dengan anak-anak dan keluarga tanpa mementingkan kesihatan. Betul, ya? Makanan tak habis dia makan, dia pun naik badan, sakit kencing, mana darah tinggi. Saya terima kasih. Sedangkan Prof, badan dia lagi mahal. Terima kasih, dan kita akan bersama dengan pendengar kita untuk Islam Itu Indah. Lanjutkan bersama dengan Profesor Dr. Mahaya. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Ya, silakan. Saya nak tanya sikit dengan Prof. Ya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Macam ni, anak saya baru di diagnose cancer. Okey, sakit apa? Umur berapa? 17. Okey, sakit leukemia ke? No, dia started from osteosarcoma. Oh, osteosarcoma. Dekat femur, ya? Ya, Okey. No, actually it's below the kneecap. Below kneecap, okay. So kita buat penilaian CT scan dan kita jumpa, dapat tahu dia dah split to lungs. Okay. Lepas tu kita, doktor prepare untuk chemo lah. Okay. So chemo tu patutnya hari Sabtu lepas. Okay. Doktor postpone sebab raya kan, dia postpone ke Selangor. Yeah. Tapi over the weekend tu kita ingat kita nak postpone the chemo because kita nak rawatan alternatif kan. Saya tak tahu sama ada decision saya betul ke tidak. Okey, boleh tahu hospital mana, Puan? Universiti Malaya. Simlaya, okey. Ada pakar tulang dia, okey. Ya. Okey, saya jawab insyaAllah. Pertama, saya minta semua para pendengar mendoakan Puan dan anaknya sihat, dan insyaAllah kalau boleh cakap pada anak Puan, dia nak hidup lama, nak sihat kerana nak mengabdikan diri kepada Allah SWT, mencari pencen kubur sebanyak mungkin untuk bahagia dunia akhirat. Ingat, kita hendak hidup kerana Allah. Bukan hidup, saya nak hidup. Kadang orang, saya nak hidup. Tapi saya, untuk apa hidup? Tak tahu. Biar ada tujuan hidup, ya. Tujuan kita apa? Nak masuk syurga tanpa hisap, ya. Itu yang ultimate. Baik, tentang sakit osteosarcoma, memang dia kena pada remaja dan memang dah ada rawatan. Walaupun dia spread ke lung, boleh dirawat. Jangan putus harap. Dan minta maaf pasal alternatif ni, saya dah dengar banyak orang yang dah menyesal lepas pergi. Dan saya nak menyeru kepada semua, baru ni saya tengok pesakit tu, dia dah buta teruk mata, dia glaucoma, dah buat operation. Dia kata dia pergi ke rawatan alternatif, kata ada makhluk halus. Ini kadang saya macam nak naik sawan dengan ni virus. Kesian macam mana umat kita ditipu. Dan banyak orang kata perubatan Islam. Adakah kaedah yang saya buat ni bukan perubatan Islam? Jadi jangan guna perkataan Islam untuk mengaburi manusia, ya. Tolong minta pada pengamal perubatan. Saya yakin macam ni, kalau alternatifnya bagus untuk meningkatkan semangat dan keyakinan, kalau zikrullah semua bagus, tetapi dari segi definisi untuk rawatan, harus buat rawatan macam doktor kata, kerana Allah, Nabi pun kata tentang ilmu dunia kau tanya ahlinya. Kalau Quran tu segala-galanya, mana tak payah ada hospital, tak payah ada doktor mata, tak ada Ibn Sina.
kenapa Tuhan beri ilmu perubatan kalau kita tak merawat perubatan? Tolong ingat semua ni. Dan siapa-siapa buat alternatif, tolong ikhlaskan niat dan yakin dengan ilmu kita, dan kita niat tolong orang tanpa apa untuk diri kita, tapi lebih untuk orang tu. Sebab tu kita doktor, kita buat apa-apa, kita nak kelebihan tu lebih pada orang tu, bukan pada kita. Kuat seramai. Dan saya tahu di UM bagus juga, dan USM pun bagus juga. Saya pernah kenal saudara saya, di nama dia Sahlan di Melaka. Dia pun kena berjakit sampai sekarang, dah kerja elok, dah berapa 5 tahun. Saya ingat elok sangat, dah bagus sangat. Ha, tu terbaru. Puan, tolong, saya doakan puan beri kekuatan. Tolong jangan dengar sangat apa doktor kata. Suruh anak tu kejam mata dia bila makan ubat. Bayangkan sel-sel yang jahat tu dibuang. Sebenarnya bayangan dalam kita punya minda. Kalau puan, saya nak puan check ada Silva system mental, Silva system, di mana dia ajar self healing. Self healing. Pasal bayangkan macam mana kita ni boleh belajar sesuatu, kita boleh dengar suara orang yang kita ingat. Mana minda kita sangat kuat. Macam tu kat minda untuk memperbaiki tubuh kita, dia panggil bidang psychoneuroimmunology, di mana psikologi mempengaruhi saraf dan sistem imun kita. Dan yang melawan kita punya kanser ialah sistem imun kita juga. Jadi kalau kita nak kuatkan sistem imun, kita punya keyakinan mesti kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa doktor kata itu ilmu dia, tapi ilmu Allah lagi tinggi. So mesti beritahu pada anak dan keluarga, anak ni nak niat nak hidup untuk apa? Bukan untuk bersama kita di dunia, bukan. Dia nak hidup di dunia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak mesti niat, kalau saya, bukan kata kalau saya sihat, saya niat sementara saya dalam sakit ni pun saya hamba Allah yang soleh. Dan kita puan, anak kita ni sebenarnya kita anak untuk apa? Sebab anak masuk syurga kan? Betul tak? Betul. Dan kita mati bukan sebab sakit, kita mati sebab ajal. So selagi belum sampai ajal, teruskan usaha, banyakkan approach yang alternatif tu untuk meningkatkan dekat pada Allah. Tetapi dari segi kemo, tolong teruskan. Ya, itu nasihat saya. Terima kasih atas nasihat Prof. Sementara tadi, dan wajar jadi kepandu khususnya untuk kita bersama semua khalayak pendengar di IKIL FM. InsyaAllah kita kembali bersama anda waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Semalam saya cari buku Prof yang Prof tulis. Boleh tak Prof bagi tajuk buku dengan terbitan mana? Tajuk buku malam. Okey. Lepas ni boleh terus cari. Tajuknya Celik Mata dan Jiwa. Ada di MPH dan Kinokuniya. Celik Mata dan Jiwa. Terbitan oleh Asohwah. Kemudian satu lagi, How to Become a Good and Successful Medical Student tu ada kedai buku tu juga agaknya. Tapi boleh pergi online, boleh beli online, boleh. Terus hantar ke rumah, tak payah pergi kedai. Pergi ke asohwah.com, A-S-S-O-H-W-A-H .com. Buku ni dah saya beri pada ustazah pilihan punya calon. Pasal dia mempunyai apa skrip di IKIM ni, saya bukukan supaya tak hilang apa saya cakap. Saya pun tak tahu apa saya cakap kadang virus. Allah beri. Macam air keluar. InsyaAllah akan mendapat keberkatan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Assalam. Waalaikumsalam. Saya Fadil Bersembang. Silakan, Cik Fadil. Saya nak cerita pasal perubatan alternatif kan lah. Yang macam doktor cakap tadi kan. Tapi kalau katalah ubat yang betul, doktor-doktor Islam ni berdoa apa semua. Tapi benda yang dimakan tu, yang dibuat oleh saintis, bukan Islam. Bukan molekul semula jadi tubuh. Adakah dia boleh meningkatkan sistem imunisasi ataupun menguat sistem badan? Okey, saya jawab insyaAllah. Contoh saya mengidap asa. Saya makan ubat tahan sakit, makan apa, lama-lama dia kontak kepada buah pinggang. Ya, betul. Tapi selepas saya kembali kepada ubatan sumber alam, yang ditulis dalam Al-Quran, yang Allah kata benda tu penawar, dia tidak amal kan? Betul. Mulut saya okey, pinggang saya okey, mata saya yang titik-titik madu pun dah tak kabun dah sekarang. Alhamdulillah, bagus. Boleh saya jawab? Alhamdulillah, bagus. Memang dari segi perubatan, ubat yang doktor beri, dia cuma merawat simptom fizikal. Contohnya kalau kita ulcer, kita beri ubat gastrik kadang tak baik. Tetapi saya sangat yakin pada pemakanan yang tuan makan tu, ubat sumber alam, apa yang makanan. Saya pun sendiri seorang yang makan suplemen banyak. Dan kalau saya demam, saya tak makan ubat, saya makan vitamin C yang tinggi meningkatkan imunisasi. Makan sayur, minum air banyak, madu dan sebagainya. Itu memang betul. Tetapi kalau kanser, yang saya sensitif ni tentang kanser. Bila kanser, benda tu dah ada kanser, kalau kita tak potong, buang ke, dan macam dari segi logik, macam mana kita nak bunuh sel kanser ni? Kecuali dengan sistem imun kita. Sistem imun kita betul boleh pemakanan, tapi saya takut lambat pasal dah pergi kepada paru-paru. Jadi kalau penyakit lain, saya rasa alternatif ada keperanan. Tapi kalau kanser, kita banyak dah, dengan pengalaman saya dah banyak dah. Macam saya pernah cerita budak tu, retinoblastoma, kanser barah mata.
budak tu handsome, lawa, saya tengok dia cantik, nak kita nak buang mata, baru sebelah mata. Ayah dia pergi rawat alternatif. Budak tu datang 6 bulan kemudian dah terbonjol besar dah kanser dia tu. Budak tu dah kurus kering, datang jumpa saya lepas 5 hari koma. Koma selama 3 minggu. Masa tu ayah dia nak kata apa? Ha, ni yang saya kata, bila kanser, bagi orang rawat alternatif, tolong suruh jumpa doktor. Obat alternatif untuk support system, tapi bukan definitif menghilangkan. Ha, tolonglah, minta maaf. Saya kan minta maaf, pasal saya bukan doktor kanser. Saya cakap ni kerana Allah, tidak ada apa-apa. Bukan nak condemn. Saya pun sendiri kalau sakit suruh ustaz-ustaz minum air jampi untuk saya. Memang saya suruh. Saya percaya pasal benda-benda sebenarnya. Tapi dari segi kanser, saya sangat sensitif. Tolong pergi pada rawatan yang konvensional. Ya, saya. Terima kasih Prof. Nasihat. Dan seorang lagi pemanggil terakhir. Teruskan. Untuk siri kita hari ini. Assalamualaikum. Hello. Hello. Teruskan, Puan. Assalamualaikum. Saya Sharifah. Ya. Saya nak tanya tentang jodoh. Okey, teruskan. Okey, macam ni. Setakat ni yang macam datang bertanya pada saya ialah orang luar negara. Dan ibu saya macam sering bertegas supaya macam saya berkahwin dengan orang Malaysia. Boleh tahu negara-negara mana? Negara Afrika. Allah. Okey. Okey. Tapi macam alhamdulillah saya kenal macam brother ni macam, dan saya pernah kontak ahli keluarga semula. Tapi sekarang apa macam saya perlu lakukan, sama ada saya macam still terus berdoa dan menunggu, dan bagaimana? Okay, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jodoh ni agak susah kan. Kita, saya pun tak pernah komen. Tetapi macam inilah, pertama hargai ibu. Pasal ibu amat mengetahui anaknya. Dan memang kita muda ni kita punya decision lain. Tapi yang penting ialah istikharah. Buat istikharah dan kita fikir kita suka orang ni pasal apa. Pasal baru ni pengalaman saya jumpa seorang very nice girl. Suami dia datang. Tapi bila masuk work pun kami problem. Kenapa kena balik? Rupa last kali lepas 2 bulan tak, apa saya dah bercerai. Because suami dia ganas dengan dia dan sebagainya. Mungkin mak dia takut lah tu. Dan kita pun banyak dengar hal lain. Jadi itu saya tak berani nak komen. Tetapi saya rasa hormatilah ibu. Kesianlah ibu. Dan insyaAllah kalau kita niat kerana Allah cakap ibu carilah jodoh yang baik untuk saya. InsyaAllah doakan. Kalau boleh kita, kalau kita niat nak suka hati ibu kita, takkan Allah tak menolong kita, insyaAllah. Terima kasih. Buat istikharah apa-apa. Ya, saya terima kasih. Dan jangan tempoh 60 saat untuk saya beritahu Prof. Alasan kehidupan, rumusan kita hari ini. Rumusan yang penting, kita nak buat apa-apa, setiap kali kita kata tak boleh, susah, orang kata itu alasan, maka itu maknanya ego kita banyak. Maka hiduplah daripada dalam, di mana kita tahu apa yang kita mahu dan kita buat tu untuk redha Allah, bukan perhargaan manusia. Dan apakah paradigma yang kita nak buat ialah kita buang daripada memberi alasan. Dan ingat 4 prinsip itu: menghormati semua orang, ikhlas buat sesuatu tanpa niat yang lain, sentiasa lemah lembut, dan juga sentiasa niat memberi perkhidmatan. Wallahualam, saya minta maaf kalau siapa-siapa yang saya kecikkan hati pada penggambar tradisional, pada ustaz-ustazah, orang tu minta maaf. Dan banyak sangat orang tanya how to contact saya. Saya terpaksa beri nombor pasal kadang dia datang tu dah 5 bulan baru jumpa virus. Saya beri nombor untuk jumpa saya di Prince Court Medical Center. Nombornya 216-00-332. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian Prof. sebentar tadi. Dan sekiranya untuk edisi kita hari ini dapat sampai ke penghujungnya, jangan lupa temu janji minggu hadapan Prof. Dr. Maya. Terima kasih untuk peringatan setia bersama kami. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.